Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Muhyiddin berkata PN akan buat comeback dalam PRU akan datang. Berita sepenuhnya. Presiden Bersatu merangkap Pengerusi Perikatan Nasional PN, Muhyiddin Yassin menyatakan komitmen yang gabungan itu akan membuat kemunculan semula dalam PRU akan datang. Muhyiddin yang meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri bulan lalu, itu malah membayangkan dia akan mengetuai gabungan PN dalam PRU 15. Bagaimanapun sehingga waktu itu tiba, Muhyiddin berkata gabungan itu akan terus menjadi anggota kerajaan untuk meneruskan usaha memulihkan negara akibat wabak COVID-19. Sehinggalah tiba suatu masa pilihan raya dapat diadakan dengan selamat dan mandat dikembalikan semula kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang baru. Pada masa itu, PN dan saya sebagai pengerusinya akan mengambil bahagian dalam pilihan raya. Insya Allah, dengan izin Allah dan sokongan rakyat, we will make a comeback, katanya dalam ucapan sempena ulang tahun kelima Bersatu malam ini. Justru dia menggesa semua anggota Bersatu untuk melakukan persiapan dan menumpukan usaha untuk memperkukuh parti di peringkat akar umbi. Selain itu, dia juga menggesa ahli parti itu untuk terus membantu rakyat serta memperkukuh kerjasama dengan parti komponen PN, khususnya di peringkat bahagian dan cawangan. Dasar kita ialah kita tidak boleh bersendirian dalam menghadapi pilihan raya. Kita memerlukan sokongan parti komponen PN dan parti rakan lain untuk memenangi pilihan raya dan membentuk kerajaan. Buktikan budaya politik Bersatu ini berbeza. Politik kita ialah politik khidmat, politik prihatin, politik jasa kepada rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Politik kita bukan politik iri hati dan hasad dengki, bukan politik perkauman yang melampau, bukan politik adu domba, tamak haluba dan kemeruk kuasa, katanya. Muhyiddin mengumumkan peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri pada 16 Ogos lalu selepas hilang majoriti sokongan ahli parlimen. Ia selepas 15 ahli parlimen UMNO menarik balik sokongan kepadanya, menyebabkan dia hanya mempunyai 100 sokongan ahli parlimen, kurang 11 untuk mencapai majoriti. Kedudukannya digantikan Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob. Kesemua ahli parlimen Bersatu turut menyokong Ismail untuk memegang jawatan itu. Mengapa Bersatu sokong Ismail? Muhyiddin turut memberi penjelasan berhubung sokongan tersebut dalam ucapannya malam tadi. Dia berkata, jika sokongan tidak diberikan kepada Ismail, keadaan politik negara akan terus terumbang-ambing, memandangkan tiada siapa yang mendapat sokongan majoriti. Kedua, PH dengan sokongan kumpulan kleptokrat berkemungkinan kembali menjadi kerajaan dan Bersatu menjadi pembangkang. Karena itu, saya telah berbincang dengan ahli parlimen Bersatu dan pimpinan parti dalam PN, yaitu PAS, TA, SEPP, dan Gerakan, serta pucuk pimpinan parti rakan kita, yaitu GPS dan PBS, supaya mencalonkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri yang baru, katanya lagi. Dalam perutusan khas di hari peletakan jawatannya, Muhyiddin berkata dia tidak akan bersokongkol dengan kumpulan kleptokrat semata-mata untuk menyelamatkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Dalam satu lagi perutusan khas sebelum itu, yaitu pada 4 Ogos, dia mendakwa ada pihak tertentu yang mendesaknya agar mencampuri urusan mahkamah. Dia bagaimanapun tidak menyebut sebarang nama secara khusus dalam kedua-dua perutusan tersebut. Kerajaan tidak gagal. Muhyiddin juga sekali lagi menegaskan bahwa pentadbirannya tidak gagal dalam menangani wabak COVID-19. Katanya, strategi utama pentadbirannya, yaitu program vaksinasi, kini telah menunjukkan hasilnya dengan hospital di Lembah Kelang, dahulunya menjadi kawasan penularan paling buruk, mula menunjukkan pengurangan pas sakit, dan sektor ekonomi sosial dan sukan mula dibuka secara berangsur-angsur. Rakyat mula menarik nafas lega kerana mereka sudah boleh bekerja, berniaga dan mencari sumber pendapatan. Tetapi masih ada pihak yang kata kita gagal. Kita sebenarnya tidak gagal, mereka yang nak lihat kita gagal. Karena itu, semasa kita sibuk menguruskan COVID-19, mengurus kebajikan rakyat, mereka sibuk berkomplot untuk menjatuhkan kerajaan. Saya tahu ramai rakyat yang tidak suka dengan perbuatan mereka. Apatah lagi ahli-ahli Bersatu yang mau saya terus kekal memimpin kerajaan PN. Tetapi saya masih mesti patuh kepada perlembagaan persekutuan. Apabila saya kehilangan sokongan majoriti di Dewan Rakyat,
Saya mesti meletak jawatan dan itulah yang saya lakukan, katanya lagi. Berita dipetik dari Malaysia Kini. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.